Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arli, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya peserta dari Profit Maker yang diadakan oleh Mas Arli Kurnia dan Admin tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan testimoni saya setelah mengikuti seminar Profit Maker Mas Arli Kurnia. Banyak hal yang saya dapatkan dari materi yang Mas Arli berikan, mulai dari apa namanya mencari ide, action, terus cerita-cerita inspiratif, dan itu membuat saya benar-benar membuat saya bersemangat, Mas Arli. Bersemangat untuk menjadi profit maker, bersemangat untuk menghasilkan uang. Saya mengikuti profit maker ini sangat merasa sangat beruntung karena saya mantap untuk menjalankan bisnis saya. Yang tadinya ide sederhana, sekarang saya berani meluncurkan kilau, kilau cair, non-klorin, dan sangat aman untuk kain maupun tangan. Alhamdulillah, sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari sini, yaitu yang pertama, show me the market, yang kedua, bisnis yang benar adalah cash and carry, dan yang ketiga adalah, jangan lupa action. Action yang sangat penting, dan setelah itu selalu lakukan iklan dengan secara repetisi. Dari Mas Arli, dan alhamdulillah banyak sekali pencerahan yang saya dapatkan, antara lain materi tentang cash and carry, uang kecil. Nah, jadi uang kecil. Jadi selama ini kita mengabaikan uang-uang kecil, dan ternyata dari uang-uang kecil itu kita bisa dapat uang besar. Nah, jadi cukup menginspirasi, dan materinya juga sangat mudah untuk diaplikasikan langsung. Setelah mengikuti kelas Profit Maker Uang Cepat dari Mas Arli Kurnia, bisa membuka mindset saya, bisa membuka wawasan saya tentang bisnis, bahwa bisnis itu ternyata nggak butuh modal besar. Nah, yang terpenting saya bisa action, saya bisa melaksanakan apa yang diajarkan di materi kelas Profit Maker, karena trik-trik yang disampaikan oleh Mas Arli sangat simple, sangat mudah, sangat sederhana, dan semua orang bisa melaksanakan. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan sama Mas Arli, saya jadi mendapatkan ide-ide baru dan bisa membaca peluang-peluang baru, yang mana peluang itu jadi kesempatan bagi saya untuk memulai bisnis saya. Halo, selamat sore Mas Arli, salam hebat luar biasa. Ya, terima kasih atas materinya selama ini yang saya ikuti di acara Profit Maker angkatan pertama. Materinya sangat simpel dan sangat luar biasa. Selama ini saya untuk belajar untuk bagaimana caranya untuk berjualan, tapi belum pernah untuk bisa action untuk memulai. Setelah saya mengikuti acara ini, dan saya sudah berani untuk melakukan action dan berani memulai dan tahu caranya dari mana memulai. Dan saya sudah melakukannya, dan sudah berapa hari yang lalu sudah mendapatkan hasil closing untuk beberapa puluh orang. Mungkin nilainya berkecil, tapi saya berharap dengan hal ini bisa mencapai hal yang lebih besar ke depannya yang lebih baik. Terima kasih dan salam hebat luar biasa. Dan untuk saat ini saya sudah mulai menjalankan beberapa hal yang dianjurkan, ya. Itu salah satunya adalah action. Nah, saat ini saya sudah action dengan minuman saya, ya. Waktu itu minuman saya fotonya sudah saya share ke grup, ya. Itu matcha dalgona latte. Saat ini saya sudah membuat itu, dan saya sudah membuat logonya juga, sudah share juga ke Instagram teman-teman, WhatsApp juga. Nah, saat ini Mas Arli, saya juga sudah membuat booth-nya. Ini adalah di belakang saya sekarang berada di booth yang saya sudah buat, meskipun ukurannya kecil sekali, ya, cuman 1 meter 80. Nah, saya ingin memulai dari sini, Mas Arli, untuk menghasilkan uang. Saya mulai dari sini. Ini adalah salah satu tempat di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Nah, sampai dengan saat ini, saya sudah bisa menghasilkan profit sebesar 150.000 sampai 200.000
tiap harinya. Terima kasih Mas Arli, sukses selalu Profit Maker Indonesia. Alhamdulillah berkat ilmu Profit Maker dari Mas Arli, saya bisa membuat produk jualan yaitu sebuah madu yang saya efektif bulan dengan nama Maduku. Dan selama 4 tahun saya bisa menjual 100 botol madu. Banyak yang saya dapatkan dari kelas ini, terutama mengolah ide bisnis dari peluang yang ada di sekitar kita. Termasuk saya merintis usaha yaitu Mas Kopi, makanan serba kopi, karena keluarga di Malang merupakan petani kopi besar dan saya menggali ide mau diolah apa kopi ini sehingga menjadi sesuatu yang unik. Akhirnya tercetuslah bisnis ini, kue kering, kerupuk, ada kue, semuanya yang berbahan kopi kita olah menjadi makanan. Dari Mas Arli lah kami lebih semangat untuk menjalani bisnis ini, kemudian skala pasarnya kita perbesar, media sosialnya sudah kita susun, websitenya sudah kita susun yaitu maskopi.com, semuanya sudah kita siapkan. Terima kasih atas bimbingannya Mas Arli Kurnia dan seluruh tim eksekusinya. Alhamdulillah setelah uang cepat saya menggarap ini ekstrak daun ketapang untuk ikan gitu kan, dan alhamdulillah dengan modal satu botol itu saja, kemudian dalam waktu 2 putaran saja ya, nggak sampai banyak, itu saya sudah mampu produksi perputarannya itu sekitar 150 botol. Dan hari ini masih berantakan, mohon maaf karena sambil packing juga untuk kiriman selanjutnya. Jadi sih banyak buat Mas Arli Kurnia dan tim yang telah membantu dan memberikan insight-insight banyak buat saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Dan ini salah satu bisnis saya yang akan mulai, salah satu bisnis kuliner yang nantinya saya akan namai produknya Gedang Angling Darmo. Ini rombong saya belinya rombong bekas ya, ini masih baru saya mulai. Saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan di grup Telegram Profit Maker Batch 1 dari yang dipandu oleh Mas Arli Kurnia. Saya mempunyai dua produk, salah satunya ini seblak kering merek Toba Snack. Ini produk saya sendiri. Semenjak saya mengikuti ini, alhamdulillah saya jadi mempunyai pasar. Yang awalnya cuman yang beli teman-teman dekat aja, saya jadi mempunyai 3 reseller baru dari Malang, Jogja, Sleman, sama Magelang. Saya yang pertama nggak berani untuk action, nggak berani untuk posting produk saya, mengiklankan produk saya di Facebook, di grup WA. Berkat pelatihan ini, saya paksakan untuk berani dan hasilnya, okay, bener-bener good. Terima kasih Mas Arli. Saya sangat merasakan manfaatnya ketika saya masih malas, saya bangkit untuk melakukan hal yang saya bisa. Di materi tersebut ada suatu hal yang mengena pada diri saya, yaitu lakukan dari apa yang Anda bisa. Jadi saya sudah melakukan apa yang saya bisa dan saya sudah evaluasi, ternyata juga itu saya jual dan laku dan diterima. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan selama 10 hari dan ini sebagai motivasi saya untuk kedepannya. Terima kasih Mas Arli. Saya alhamdulillah sudah punya produk. Ini produk saya, Korab Natural Deodorant Spray. Tapi ada sedikit masalah, setelah pandemi COVID-19 kemarin penjualannya agak menurun dan buat saya malas untuk promosi. Tetapi setelah saya ikut kelas Profit Maker ini, saya kembali semangat untuk meraih profit. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan lagi untuk merefresh semuanya, dan insya Allah saya akan terus berjuang untuk mendapat profit yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Elisa Nyeraini. Aku mau ngucapin terima kasih sama Mas Arli, sama tim Profit Maker, karena udah ngasih wawasan banyak sama aku. Dan aku jadi paham kalau misalkan memang aku tuh harus berfokus pada profitnya dulu. Nah setelah itu nanti aku berfokus pada marketnya dan nanti dari produknya. Nah dari produknya nanti aku harus juga punya produk yang baik. Tidak harus buat, tapi aku harus punya produk yang baik.
Nah, nanti dari step-stepnya Mas Arli itu akan aku jalankan dan aku akan tetap berfokus pada profitnya. Terima kasih, aku ucapin semoga ilmunya tuh bermanfaat banget buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.